Gua beruntung ketemu lo pada. Kita enggak beruntung ketemu lo. Bagaimanapun hasilnya karya sendiri, ciptaan karya lo. Tadi kayak gue denger lo ngomong, gue pikir lu lagi diajarin anak lu di rumah beneran. Gue bacain yang bibir. Gue akan denger dah lo. Lo harus gerak, lo harus gerak. Oh temanku, lo harus gerak, lo harus gerak. Gue beruntung ketemu lo pade. Kita gak beruntung ketemu lo. Selama kita masih hidup, kita gak bakalan berhenti, bener gak? Intinya kan gerak terus. Dulu ketambahan ya? Gak apa-apa, terus. Dulu kita terinspirasi. Nah, sekarang waktunya menginspirasi. Paling ya, ya cuma dulu. Iya, bisa berhasil, bisa gagal. Ya bisa ngerasain keberhasilan itu juga, Pak. Iya, keberhasilan nggak bakal bisa dinikmatin kalau nggak ada kegagalan. Nggak selamanya induk burung ngasih makan anaknya lewat mulutnya, kan? Bisa lewat mana? Biasanya pakai ekornya. Ada masanya mau gak mau tuh anak burung harus terbang nyari makan diri. Pasti jatuh dulu lah ya. Iya, jangan terlalu berharap sama happy ending lah. Sebenarnya yang harus dijaga happy progressnya. Setuju. Apa profesi lo? Apa komenti lo? Seperti kata Newton, ada aksi, ada reaksi. Mana lo? Kemarin diajarin sama Una. Yo lo, generasi sekarang pinter-pinter lo. Iya, tapi tinggal bagaimana caranya memanfaatkan ilmunya itu. Gue lebih milih ori dibanding KW, walaupun brand besar dengan harga yang sama. Logik gak sih? Hidup itu simple, yang bikin ribet itu gengsi. Iya, satu karya yang otentik pasti lebih berharga. Bener banget. Gue lebih suka sama gue gambar pakai harga sendiri daripada jiplak-jiplak ya. Bagaimanapun hasilnya, karya sendiri. Ciptaan karya lo. Gimana caranya ya? Lo harus gak! Aplikasinya gimana? Aku lu bisa, masih belum. Kalau gua nih, dengan harga yang sama, gua sebenernya lokal teori dibanding branded tapi kamu. Ini gak sih? Dua terakhir. Hidup ini simple, yang bikin ribet itu. Tapi jangan, yang gini. Boleh final check line. Final check posisi. Lagi-lagi duduknya munduran, maksudnya posisinya tetap. Aman. Pasti menang.